Thank you.
akan juga untuk proses diversifikasi. Masyarakat Filipina percaya kacang hijau sangat baik untuk pencernaan dan memiliki kemampuan untuk menyerap racun dari lapisan dinding khusus. Kandungan klorofil dan vitamin C pada kacang hijau juga berperan sebagai zat antioksidan dan agen untuk detoksifikasi tubuh. Kandungan klorofil dan vitamin C dapat mengikat racun dalam sel darah merah seperti merkuri, timbal, sisa pestisida serta pengawet makanan. Berikutnya ada kaldu tulang sapi. Nah, di Vietnam, kaldu tulang sapi ini dimanfaatkan dalam proses detoksifikasi. Di Vietnam,